Mobil truk bermuatan pupuk menabrak 8 kendaraan, satu diantaranya sepeda motor. Pengendara sepeda motor alami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir, Barat 1 Palembang, pada hari Selasa, sekitar pukul 8 malam, truk bermuatan pupuk menabrak 7 mobil dan satu sepeda motor. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Rendy Surya, dugaan sementara kecelakaan ini terjadi akibat rem truk blong. Truk bermuatan pupuk ini melaju dari arah Griya Agung kemudian oleng ke kiri dan menabrak 8 kendaraan termasuk pengendara sepeda motor. Sementara untuk korban ada di rumah sakit Kotija. Kami sudah tanyakan ke dokter, sementara dalam tahap pemeriksaan ronsen, untuk hasilnya baru besok keluar. Tapi untuk sementara korban masih dalam keadaan sadar, dan untuk luka lecet di seluruh tubuh. Ada berapa korban? Untuk korban ada satu, namun untuk kendaraan yang terlibat, yang ditabrak oleh truk ini, ada 7 kendaraan pribadi dan 1 motor. Bang, untuk mobil ini bang, muatan apa bang? Kalau muatannya adalah muatan pupuk, dan untuk sementara, dugaan sementara, sambil nanti menunggu mekanik, hasil pengakuan dari sopir yang bersangkutan adalah rem blong. Menurut keterangan saksi di lokasi, mobil truk melaju cukup kencang dan menabrak sejumlah mobil yang berada di depannya. Sopir truk sempat melarikan diri, namun warga berhasil mengamankannya. Kayo Agung TV.